Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rili Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menurunkan tekanan darah tinggi dengan obat tradisional. Oke, sebelum melanjutkan video ini, teman-teman diharuskan mengklik tombol share, like, subscribe, dan kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui pemberitahuan terbaru dari Rili Channel. Sebelum kita masuk kepada cara pembuatannya, kita terlebih dahulu harus menyiapkan bahan-bahannya. Nah, yang pertama bahan yang harus teman-teman sediakan yaitu biji alpukat. Nah, biji alpukat ini terserah teman-teman, ketika teman-teman mau nyetok berarti teman-teman harus menyiapkan biji alpukatnya lumayan banyak. Kalau untuk satu kali pakai aja cukup satu biji alpukat saja. Yang kedua, teman-teman harus menyediakan air yang steril, air yang bersih, kemudian air itu dimasak hingga mendidih. Nah, yang terakhir yang perlu teman-teman sediakan yaitu madu murni atau madu asli. Untuk satu porsinya teman-teman hanya menyediakan 2 sendok makan. Itulah bahan-bahannya. Oke teman-teman, mari kita langsung saja ke cara pembuatan obat tradisional untuk menyembuhkan tekanan darah tinggi. Pertama-tama kita cuci dulu biji alpukat terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita kupas benar-benar bersih ya. Oke, bersih. Oke, selanjutnya kita parut biji alpukat ini sampai benar-benar halus. Nah, teman-teman bisa pakai parutan keju atau parutan yang lebih kecil lagi. Oke, setelah kita parut biji alpukat tadi, kita masukkan 2 sendok makan ya. Satu porsi 2 sendok makan biji alpukat yang sudah diparut. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan air mendidih sebanyak 300 ml. Di sini saya akan menggunakan centong yang berukuran 150 ml. Berarti saya akan memasukkan 2 centong. Selanjutnya, jika teman-teman sudah memasukkan air, teman-teman tunggu sekitar 20 menit sampai warnanya berubah. Setelah didiamkan selama 20 menit, kemudian teman-teman saring hingga terpisah dari ampasnya. Setelah disaring, teman-teman masukkan 2 sendok madu murni. Nah, madu ini terserah teman-teman, tergantung selera teman-teman. Ketika teman-teman tidak mau terlalu manis, jangan terlalu banyak madunya ya. Teman-teman, siap disajikan. Oke teman-teman, itulah tadi cara tutorial bagaimana membuat ramuan penurun tekanan darah tinggi. Nah, ingat ya teman-teman, manusia hanya bisa bersyariat. Allah lah yang menyembuhkan. Nah, semoga video tadi bermanfaat ya.
Jangan lupa teman-teman untuk share video ini, kemudian tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui video terbaru dari Rili Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.